Halo guys, selamat pagi. Ketemu lagi di channel kita. Di pagi hari ini kita ada di kandang Surya Jangkrik ya guys. Kali ini kita akan belajar bagaimana caranya untuk memberi makan jangkrik-jangkrik guys. Jadi untuk memberi makan jangkrik ini juga mudah banget ya guys. Untuk pakannya kalian hanya perlu menyiapkan batang pepaya, terus kalian iris tipis-tipis. Setelah itu kalian langsung berikan saja ke jangkrik-jangkriknya. Ini kita ada contohnya ya guys. Jadi ini untuk contoh dari batang pepaya yang sudah diiris tipis. Oke, jadi sebelum kalian memberikan batang pepaya ini, kalian juga harus bersihkan dulu kandangnya untuk sisa-sisa makanan yang kemarin, batang-batang pepaya yang sisa kemarin kalian harus bersihkan dulu biar kandang jangkrik kalian tetap bersih, guys. Untuk pemberian pakannya, untuk yang batang pepaya cukup satu kali satu hari ya guys. Tapi setiap hari di pagi hari kalian harus berikan, kalian bersihkan dulu batang-batang pepaya sisa kemarin, terus kalian tambahkan lagi. Nah, selain batang pepaya, kalian juga harus berikan fur ya guys untuk jangkrik-jangkrik kalian. Ini adalah fur ayam yang harus kalian berikan ke jangkrik-jangkrik kalian. Kalau pagi jangkrik-jangkriknya sedang sembunyi ya guys. Jadi yang ke atas hanya sedikit, tapi yang di bawah banyak banget. Siang mereka baru akan keluar ke permukaan guys. Jangkrik-jangkrik kita juga seperti ini ya guys, kecil-kecil seperti ini. Jadi untuk pakan burung kalian pasti bagus banget. Sekali lahap udah langsung masuk semua guys. Kita di sini punya banyak banget ya guys kandangnya. Ini contohnya, masih ada lagi seperti ini pemberian pakan jangkrik-jangkriknya guys. Oke guys, sekian dulu untuk video hari ini. Kalian kalau sedang mencari telur jangkrik, untuk yang cari telur jangkrik dengan kualitas yang bagus, kalian harus pastikan kalau kalian itu membeli telur jangkrik benar-benar di peternaknya langsung ya guys. Karena telur-telur jangkrik dari peternaknya langsung itu dia punya kualitas telur yang benar-benar bagus dan pastinya nggak akan mengecewakan kalian. Contohnya saja kalian bisa order telur jangkrik di kita atau yang lebih besar, karena kita juga ternak jangkrik dengan kualitas yang bagus ya guys. Kalian bisa langsung saja order di nomor ini guys. Oke guys, sampai jumpa di video-video kita yang selanjutnya. Bye bye.